Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke, kali ini spesial banget karena gue bikin action videonya bareng sama kucing gue nih yang lagi di sini nih. Tapi dia mah biarin aja ya. Oke, kali ini gue mau buat reaction untuk lagu terbarunya Lyodra berjudul Pesan Terakhir ya. Ini katanya lagunya bagus banget ya. Gue belum denger lagu ini sama sekali dan banyak banget yang udah request. Ya, sebenarnya gue pengen buat reaction ini tuh nanti mau gue upload sekitar tanggal 22 aja gitu barengan. Nanti gue mau ngasih sedikit giveaway ke kalian gitu. Tapi karena banyak yang request, jadi ya udahlah gue buat reactionnya sekarang aja ya. So, untuk single andalannya Lyodra berjudul Kalau Bosan, gue udah buat reactionnya. Dan itu butuh effort lebih karena beberapa kali kena copyright, gue harus ngupload sampai 4 kali karena langsung diblok sama labelnya gitu ya. Semoga reaction ini gak diblok. Dan kalau kalian pengen nonton reaction gue untuk MV terbaru Lyodra Kalau Bosan, silahkan cek di playlist Lyodra ya. So, untuk pesan terakhir ini masih audionya aja ya, jadi langsung aja kita dengerin. Ya, awalannya emang kayaknya lagu ini bakalan mellow banget gitu ya. So far sih oke-oke aja, gue sih enjoy. Ku mencinta, kau tak cinta, tak sanggup ku terus bertahan, sadar ku tak berhak untuk terus memaksa. Ya, benar. Ternyata memang ini lagu galau ya. Memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Beautiful. Aku kan berusaha untuk melupakanmu. Tapi belum sampai ke bagian refnya, tapi gue udah mulai tersentuh sama lirik lagunya karena bagus banget liriknya, relatable banget. I love it. Enak banget bagian refnya ya. Ini bakal jadi lagu hits. Yakin gua. Dimana nanti kau terluka, cari aku. Ku ada untuk. Oh, lirik lagunya romantis pisan, eh. Oke, musiknya baru mulai berasa megah di menit ke-2 detik ke-17. Enak, enak, enak banget. Improvnya enak banget ini. Refnya ini benar-benar adiktif banget ya, benar-benar bikin ketagihan, enak banget refnya. Berdiri tegak di depan aku, cium keningku yang terakhir, ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana
Gue sengaja nggak ngeliat ke laptop karena tatapannya Lyudra sangat mengintimidasi ya. Ini posenya keren banget tau. Ini diva banget asli. Ternyata benar kata Main Lyudra. Hati-hati kalau misalnya udah bilang kalau Bosa ini lagu terbaik, tapi pas dengerin lagu Pesan Terakhir ini salah satu kandidat lagu yang cukup bagus ya. Enak banget lagunya karena relate, terus liriknya itu bagus banget. Dan gue yakin lagu ini bakal ngehits karena gampang lagunya, semua orang bisa nyanyiin lagu ini dan gue yakin bakal banyak orang yang cover lagu ini. Jadi untuk Main Lyudra, jangan lupa support idolnya biar lagu ini terus naik trending. Sekarang sih udah trending nomor 9 gitu ya. Jadi besok mungkin udah bisa naik ke trending nomor 1. We'll never know ya. Jadi gue bakal buat reaction untuk beberapa single Lyudra yang lain dan tungguin aja karena bakal gue upload sehari satu gitu ya. Dan sekarang gue gak mau ngomong ini jadi lagu favorit gue lagi karena gue belum dengar versi lagu yang dibanding dia sama yang Oe nih. Ya gue gak tahu nih lagu bakal kayak apa. Jadi nanti kalau gue udah denger semua baru gue simpulin gue suka yang mana gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama reaction ini, klik tombol like dan subscribe my channel ya. Oke, tungguin aja nanti tanggal 22 gue bakal ngasih giveaway untuk My Lyudra ya. Jadi pantengin tuh video gue tanggal 22 ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan kita akan ketemu besok. Oke, bye.